أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله الأمين. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kasih pada pengerusi majlis, pengerusi surau serta jawatan kuasa, dan imam, para pegawai surau seterusnya, ibu-ibu dan ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Antara zikir yang besar yang diajarkan oleh Rasulullah, yang pertama yang saya sebut malam ni ialah Allahumma inna amsayna nushhiduk wa nushhidu hamalata 'arsyik wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Nabi kata siapa yang sebut zikir ini sekali, Allah bebaskan 1/4 dari tubuhnya daripada neraka. 1/4. Siapa yang sebut zikir ini 2 kali, Allah bebaskan 2/4 tubuhnya dari neraka. Siapa yang sebut zikir ini 3 kali, hadis sahih ni, Allah bebaskan 3/4 tubuhnya dari neraka. Dan sesiapa yang menyebutkan zikir ini 4 kali, Allah membebaskan keseluruhan dirinya dari neraka. Allahumma inni amsayna nushhiduk, ataupun kalau seorang Allahumma inni amsaytu ushhiduk wa ushhidu hamalata 'arsyik wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan 'abduka wa rasuluk. Hak tu hadiah pertama saya malam ni untuk tuan-tuan. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari Nabi pegang Muaz ibn Jabal, pegang tangan Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi sebut, ya Mu'ad, inni uhibbuk, wahai Mu'ad, aku sayang kamu. Mu'ad, aku sayang kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas Nabi wafat, semua orang yang berjumpa dengan Sayyidina Mu'az, lepas Nabi wafat, orang berjumpa dengan Muaz bin Jabal ni, orang akan sebut, ya Muaz, inni uhibbuk, wahai Muaz, aku menyayangi kamu. Orang sebut perkataan ni sebab Rasulullah sebut kepada Sayyidina Muaz, maka dia menjadi sunnah. Dan Sayyidina Muaz bin Jabal dah tak ada,
Cuma ulama keluarkan satu pengajaran daripada hadis ni, salah satu pengajaran daripada hadis ni, sesiapa saja yang kamu cintai dia kerana Allah, bila kamu suka satu orang kerana Allah, sebab dia selalu memperingatkan kamu kepada Allah, sebab dia selalu membawa kamu kepada jalan Allah, sebab dia selalu berikan semangat kepada kamu untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka kamu sayang dia. Sebut kepada dia, wahai fulan, inni uhibbuka, aku menyayangi kamu. Dapat pahala. Nombor dua, yang kedua, perkataan aku menyayangi kamu ni yang keluar daripada mulut Rasulullah ni tidak diungkapkan oleh Nabi kepada semua sahabat. Tak semua sahabat dapat. Sahabat-sahabat tertentu saja yang dapat, antaranya Mu'adh ibn Jabal. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi pegang tangan Sina Mu'az, kemudian Nabi sebut, wahai Mu'az, aku sayang kamu. Kemudian Nabi ajar satu zikir. Selepas tu, Dalam hadis yang sama, selepas Nabi sebut, wahai Mu'az, aku menyayangi kamu, wahai Mu'az, kata Rasulullah, la tada'anna dubura kulli salatin, jangan sekali-kali kamu tinggal tiap-tiap kali selepas solat. Anda nak tengok doa apa yang Nabi ajar Sayyidina Mu'az ni, tiap-tiap kali lepas solat. Saya pusing satu Malaysia berceramah, tuan, daripada Perlis sampai ke Sarawak. Allah, orang panggil saya berceramah daripada Perlis sampai ke Sarawak, saya mendapati 99% masjid dan surau tak hidupkan zikir ini. Tak ada imam sebut zikir ni. Yang Nabi ajar betul-betul kepada Mu'adh bin Jabal. Tuan-tuan, tiap-tiap kali saya habis semayang, saya dengar, saya tengok imam nak sebut tak zikir ni? Tak ada. Kecuali satu tempat saja yang saya dengar habis solat dia sebut zikir ni. Tempat tu ialah Masjid Matin di Perlis. Bukan hak wajib Wahabi punya ni, hak Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Nah, walaupun dia di Perlis tapi dia kubu Ahlu Sunnah Wal Jamaah di sana, Masjid Matin Ustaz Yusaini. Satu-satunya masjid di surau yang saya jumpa lah, yang orang lain saya tak tahu, yang saya jumpa yang habis solat dia sebut zikir ni. Hadisnya hadis sahih. Zikir ini Nabi ajarkan kepada Sayyidina Mu'az selepas Nabi ungkapkan perkataan kepada Mu'az, wahai Mu'az, aku sayang kamu, jangan tinggal sekali-kali zikir ni. Tiap-tiap kali lepas solat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Buat tak dah? Tak buat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dan zikir lepas solat yang ni, yang zikir ni, saya mendengarnya setiap hari dulu ketika saya belajar di Syria. Waktu belajar di Syria dulu, habis bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tuan-tuan guru kami akan sebut zikir ni. Saya akan dengar, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya pun cari. Sebab waktu belajar di Malaysia, lepas bagi salam kita baca apa? Alhamdulillah alladhi lam yattakhidh kan waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Yang tu yang kita dengar tok-tok guru, ustaz kita baca lepas bagi salam, no? Tapi waktu saya belajar dulu, saya dengar zikir yang berlainan. Saya pun cari. Rupanya zikir itu adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil Nabi pegang tangan Sayyidina Mu'az, Nabi berwasiat, wahai Mu'az, jangan sekali-kali tinggalkan doa ini. Zikir tu dia doa tu yang bermaksud, ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa mengingatimu.
Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa bersyukur kepadamu. Ya Allah, bantulah aku untuk memperelokkan ibadahku kepadamu. Tiga ni kunci dia. Satu orang manusia, tuan-tuan tengok tiga ni saya nak hurai malam ni, cara ringkas. Apabila satu orang Muslim dapat tiga benda ni, maka bahagialah dunia dan akhirat dia selama-lamanya. Maka berpanjanganlah kebahagiaan dan ketenangan serta kesenangan di dalam hati dia apabila seseorang umat Nabi Muhammad dikurniakan tiga benda yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali Nabi usai salat. Dan pesanan ini bukan hanya dikhususkan kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, bahkan pesanan ini untuk semua kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan perasan ataupun tidak, kita kalau bagi kertas malam ni suruh sebut berapa banyak ibadat benda sunnah yang kita tahu dalam Islam dan kita ambil daripada Nabi, yang kita belajar daripada Rasulullah, semua yang ada dalam surau ini termasuk saya, kita semua boleh senarai berpuluh-puluh benda sunnah. Tapi masalah yang paling utama nombor satu ialah kita tak buat sunnah yang diajarkan itu. Kita tak buat sunnah yang kita tahu itu sunnah Nabi yang boleh membuatkan kita masuk syurga. Betul tak? Betul. Duha Nabi tinggal tak duha? Nabi tak pernah tinggal solat duha, kecuali sekali ataupun dua kali dalam sepanjang umur hidup baginda. Duha, semua orang dalam surau ni tahu duha itu sunnah Rasulullah. Nabi buat 8 rakaat sehari. Ada qaul 10 rakaat sehari. Kita buat tak duha? Tak buat. Kenapa? Antara sunnah Rasulullah yang tiap-tiap hari Nabi buat ialah Nabi bersedekah tiap-tiap hari. Kita sedekah dah tiap-tiap hari. Dah. Kenapa? Antara sunnah yang malam ni kita belajar, malam ini kita belajar, ialah Nabi mengajarkan apabila kita selesai semayang, bagi salam kanan, bagi salam kiri, ialah kita sebut Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Adakah kita nak buat? Wallahu a'lam. Apa benda yang menghalang kita buat semua amal ibadat yang kita tahu ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah? Apa yang menghalang untuk kita yang tahu seorang lelaki sangat baik dan sangat tinggi pahala apabila dia boleh semayang berjamaah 5 waktu di masjid ataupun di surau? Besar ganjaran dia, besar pahala dia, sehinggakan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, aku seolah-olah nak arahkan sahabat-sahabat aku pergi bakar rumah yang mana ahli rumah itu tidak datang solat berjamaah di masjid ini, Masjid Nabawi waktu tu. Tapi apa yang menghalang untuk kita buat? Pernah tak? Malam ni umur kita sudah 46. Malam ni usia kita sudah 52. Usia kita malam ni sudah mencecah 39 tahun. Pernah tak kita duduk satu ketika, kita ambil masa satu ketika, kita duduk sebentar, ya Allah, kenapa puluhan sunnah, puluhan ibadah yang kami tahu tapi kami tak boleh buat ibadah tersebut, sunnah tersebut? Apa yang menghalang kami? Jawapannya tuan-tuan, setiap kali seseorang itu melakukan kebaikan kepada Allah, setiap kali seseorang itu melakukan ibadah kepada Allah, setiap kali seseorang itu melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah ketika mana dia melakukan sunnah itu dan ibadah itu, ketika itu Allah SWT lah yang telah memilih orang itu untuk diberikan hidayah, lalu dia melakukan ibadah itu. Sebab dia dapat hidayah Allah, sebab tu dia melakukan ibadah itu. Siapa yang menggerakkan bibir dan hati kita setiap kali kita bangun untuk kita ucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur? Siapa? Allah. Kita kalau nak ingat, kita tak larat ingat.
dengan anak kita, dengan pekerjaan kita, dengan isteri kita, dengan baju sekolah anak, dengan sarapan anak, sakit dengan duit bawa anak hantar ke sekolah, dengan kerja di pejabat, banyak benda. Tetapi siapakah yang menggerakkan anggota badan kita? Siapakah yang menjentik hati kita untuk dia dan hati itu ingat untuk melakukan sesuatu dengan nama Allah? Siapakah yang menggerakkan anggota badan kita dan menjentik hati kita untuk kita ingat melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Untuk anggota badan kita ringan untuk melakukan ibadah kepada Allah, jawapannya Allah, dan hanya Allah yang berhak untuk memilih siapa diberikan hidayah lalu orang itu melakukan ibadah kepada Allah, membanyakkan amalan sunnah, membanyakkan kebaikan kepada Allah. Dengan sebab tu kena mohon dengan Allah, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, apa maksud a'inni? Bantulah aku ya Allah untuk sentiasa mengingatimu. Wa syukrika, bantulah aku ya Allah. Siapa yang nak bantu kita? Allah. Untuk sentiasa mensyukurimu. Aina ala zikri wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa memperbaiki ibadahku kepadamu ya Allah. Bila Allah bantu, bila Allah sentiasa bagi hidayah, apabila Allah sentiasa memandang kita, apabila Allah sentiasa memilih kita untuk melakukan kebaikan, tuan-tuan yang dirahmati Allah, 24 jam kita ingat Allah. Nah, ini tiga permintaan ini. Nombor satu, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantulah aku, pilihlah aku ya Allah untuk menjadi seorang yang sentiasa mengingatimu. Tuan-tuan, siapa yang ingat Allah 24 jam? Jawapannya para nabi dan rasul. Yang mengingati Allah 24 jam siang dan malam, tidur dan dena, ialah para nabi dan rasul. Sebab tu ketika Rasulullah SAW dia tidur, dia bangun, Nabi terus solat. Kata Sayyidatuna Aisyah, isteri baginda, Aisyah kata, ya Rasulullah, tadi kan tidur, kenapa tak wuduk? Sebab Nabi ajak tidur membatalkan wuduk, tidur yang tak tetap papan punggung kan, membatalkan wuduk. Maka Sayyidatuna Aisyah tanya, ya Rasulullah, tadi kan baginda tidur, kenapa tak berwuduk? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, innahu tanamu aynaya wa la tanamu qalbi. Sesungguhnya kedua-dua mata ini tidur, akan tetapi hati aku tidak tidur. Sentiasa berzikir kepada Allah siang dan malam, jaga dan tidur. Kesemua rasul dan nabi begitu. Sebab tu kalau nak tengok cerita tiap-tiap rasul yang berzikir kepada Allah, maka tak habislah. Tiap-tiap rasul itu zikirnya hebat. Antara rasul yang orang tak kenal ceritanya, tetapi hebat kisah zikirnya kepada Allah adalah Nabi Idris alaihissalam. Sebut Nabi Idris pun orang tak tahu cerita apa Nabi Idris. Sebut Nabi Musa, orang boleh, semua orang boleh cerita tentang Nabi Musa. Ramai orang boleh bercerita tentang Nabi Isa. Ramai orang boleh bercerita tentang Nabi Ibrahim. Tapi sebut Nabi Idris, kau tak apa kenal. Nabi Idris salah seorang rasul yang banyak berzikir kepada Allah. Sehingga kan kata Rasulullah, Nabi Idris yang mahir menjahit, pakar jahit. Nah, di Kedah ada seorang ustaz boleh menjahit semua baju, boleh buat baju lelaki, baju perempuan. Ustaz Aswad nama dia. Aswad Nasrun, kawan saya di Syria dulu. Semua dia boleh jahit. Baju-baju dia semua dia jahit sendiri. Nabi Idris kana khayyatan. Salah dia dulu, bukan dululah. Ketika dia hidup, dia adalah seorang tukang jahit mahir. Kata Rasulullah, setiap kali Idris alaihissalam memasukkan jarum untuk menjahit, beliau akan sebutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sehinggalah baginda Nabi Idris alaihissalam menyelesaikan jahitan sebuah pakaian. Sampai habis.
Setiap kali beliau memasukkan jarum dan benang, maka setiap kali itulah beliau menyebutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuan-tuan tengok zikir yang sama. Sampai hari ini zikir itu masih ada dan disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir itu tuan-tuan, zikir yang sama diberikan ataupun diperingatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada malam Mi'raj. Sebelum Nabi turun, Nabi Ibrahim bersembang dengan Rasulullah dan Nabi Ibrahim pesan, wahai Muhammad, sampaikan salam aku kepada umat kamu. Wahai Muhammad, bagi tahu kepada umat kamu, di sana ada satu zikir. Apabila setiap kali umat kamu menyebutnya, Allah Subhanahu Wa Taala akan menanamkan kepada beliau, kepada orang itu, satu benih pokok dan pohon di dalam syurga. Zikir itu ialah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, yang Nabi buat 100 kali pagi dan 100 kali petang. Kita buat dah? Tak juga. La ilaha illallah. Maka Nabi Idris, satu orang rasul yang terkenal banyak zikirnya. Bahkan semua rasul berzikir pagi dan petang, siang dan malam, tidur dan jaga. Hati dan diri mereka hidup dengan zikir, menyebut nama Allah, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah Allah nak beritahu kepada kita, tuan-tuan, aku ciptakan kamu di bumi ini, keseluruhan hidup kamu, daripada kamu mula baligh sampailah kamu mati, kamu hendaklah mengingatiku. Kamu mestilah menyebut-nyebutkan nama aku. Kamu mestilah mengulang-ulangkan nama aku di mulut dan di hati kamu. Kemudian kamu mengagungkan aku dalam kehidupan kamu. Sampai bila ya Allah? Sampai mati je. Kemudian lepas mati? Lepas mati di barzakh sudah tak ada zikir. Di barzakh sudah tidak ada Quran. Di barzakh sudah tidak ada zakat. Di barzakh sudah tidak ada haji. Di barzakh sudah tidak ada solat. Bahkan di barzakh dan di akhirat sudah tidak ada lagi yang namanya ibadah. Itu dalam syurga ustaz, tak ada dah ibadah, zikir-zikir, Quran, apa semua, zakat, haji, semua ni tak ada. Ya tak ada. Oh, baru tahu malam ni. Siapa suruh tak main kuliah? Apabila satu orang itu malam ini roh dia keluar daripada tubuhnya, maka berakhirlah kemanisan ibadah di dalam kehidupan dia buat selama-lamanya. Dia tak boleh beribadah dah. Bahkan manusia dilarang oleh Allah untuk beribadah di dalam syurga. Allah tak pergi sembahyang ke ustaz? Ya, Allah tak benarkan solat lagi di dalam syurga sebab syurga tempat untuk bersenang lenang. Ini baru kita faham. Baru kita faham malam ni, oh rupanya dunia ni saja untuk ibadah. Ya, hanya dunia ini untuk ibadah. Kemudian selesai yang namanya ibadah. Kerana itu Allah sebut, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya-hanya untuk mereka menyembah dan beribadah. Di mana? Dunia ni. Dalam syurga boleh solat? Tak dibenarkan solat. Dalam syurga boleh tak ustaz nak bersedekah? Tak dibenarkan bersedekah dalam syurga. Subhanallah. Maksudnya untuk ibadah itu hanya untuk di dunia ini sahaja. Sebab tu kita tengok awliya Allah, tuan-tuan guru, alim ulama yang rabbani, mereka apabila beribadah, ibadah mereka lama. Mereka apabila beribadah, ibadah mereka banyak. Sebab apa? Sebab mereka mengerti bahawasanya ibadah itu di dunia ini sahaja. Yang tak kerti ni kita. Bukan tak kerti, tak lain. Kita lah, saya dan kita semua. Ketika Nabi Idris membanyakkan zikir, tuan-tuan tengok, kenapa Nabi pesan kepada umat dia melalui lidah Mu'az ibn Jabal untuk membanyakkan zikrullah, sebut nama Allah, la ilaha illallah, macam-macam zikir yang Nabi tinggalkan. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Kalau tengok zikir Nabi sebelum tidur sahaja, tuan-tuan sekalian, Nabi baca ayat kursi, Nabi baca 30, Nabi baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, kemudian Nabi baca bismikallahumma ahya wa amut, kemudian Nabi baca bismi Allahumma inni, doa yang banyak. Kenapa Nabi SAW mengajarkan zikir yang banyak kepada umat beliau? Kerana kalau tuan-tuan tengok Idris AS ni, Nabi Idris ni, dia, Nabi Idris ada seorang kawan di kalangan malaikat. Ini cerita yang sahih. Nabi Idris ni, yang kita jarang dengar cerita kisah dia, dia ada seorang kawan di kalangan malaikat. Nama apa malaikat tu saya lupa. Malaikat ni selalu datang berjumpa dengan Nabi Idris AS. Sebab malaikat ni suka dengan Nabi Idris kerana Nabi Idris banyak beribadah dan berzikir kepada Allah. Malaikat bila dijumpa dengan para Nabi dan Rasul, dia akan berupa dengan rupa manusia. Ingat tuan, apabila malaikat berjumpa dengan para Rasul dan Nabi ataupun mana-mana manusia yang Allah izinkan, maka dia akan berupa dengan rupa manusia. Maka malaikat ni, dia selalu jumpa Nabi Idris. Berkawan. Sehinggalah satu tempoh yang panjang, satu hari Nabi Idris kata, wahai fulan, dia panggil malaikat tu, aku teringin untuk bersiar-siar di langit. Kisah ni, kisah yang ada sanad yang disebutkan oleh para ulama tafsir ketika menceritakan tentang kisah Nabi Idris. Kemudian malaikat ni kata, boleh. Seronok tuan. Kan? Ajak malaikat ronda. Kita nak ajak siapa ronda? Boleh tak nak bersiar-siar? Malaikat kata, boleh. Lalu malaikat ni yang kawan baik Nabi Idris ni bawa seorang je lah. Malaikat bukannya 1,000. Seorang. Bawa macam mana? Wallahu a'lam. Rasulullah tak cerita benda tu. Naik belakang ke, duduk di bawah ke, dalam duduk dalam poket ke. Wallahu a'lam, saya pun tak tahu. Bawa. Naik sehingga ke langit pertama. Langit pertama tutup. Ataupun zaman ketika itu belum dikunci lagi. Selepas Nabi lahir baru dikunci. Naik langit yang pertama, pusing. Tuan-tuan, dalam satu hadis lain, tiap-tiap langit ketebalan dia 500 tahun. Ni hadis lain. Setiap langit, langit ada 7. Setiap langit ketebalannya 500 tahun perjalanan. Tapi malaikat dia boleh terbang dengan laju lah. Jadi dia pusing langit pertama, kemudian naik langit yang kedua, naik langit yang ketiga, sampai di langit yang keempat. Tuan-tuan, tiap-tiap langit syarat dengan para malaikat kerana langit adalah tempat tinggal para malaikat. Maskanul malaikah as-samawatus sab'. Tempat tinggal para malaikat adalah ketujuh-tujuh lapis langit. Kalau tuan-tuan tanya, ustaz, malaikat duduk di mana? Di langit. Bukan Allah di langit tuan-tuan, malaikat di langit. Lalu penuh setiap beberapa inci di langit ni tuan-tuan, penuh dengan malaikat. Setiap beberapa inci ni ada malaikat-malaikat-malaikat. Banyak, ramai. Sampai di langit yang keempat, tiba-tiba terserempak dengan malaikat maut. Ni malaikat yang bawa Nabi Idris ni, tiba-tiba terserempak malaikat maut. Malaikat maut pun panggil. Wahai wahai fulan, malaikat maut dikenal lah sebab antara ketua para malaikat empat, Jibril alaihissalam, malaikat maut, Israfil, Mikail, empat orang ni. Empat ketua yang paling tinggi di kalangan malaikat, empat orang ni. Jadi Israel, malaikat maut ataupun Israel, nama kedua-dua nama ni yang sahih, malakul maut, nama yang sahih. Dia pun panggil, dia kata, wahai fulan,
siapa yang kamu bawa? Oh, aku bawa Idris alaihi salam. Tuan-tuan, apa jawab malaikat maut? Kata malaikat maut, subhanalladzi khalaqah. Ataupun subhanalladzi dabbara amrah. Maha suci Allah yang telah mentadbir alam ini. Tadi Allah arahkan aku untuk mengambil nyawa Idris alaihi salam di langit yang keempat. Dan sampai sekarang aku berfikir, macam mana nak ambil nyawa Idris di langit yang keempat, sedangkan Idris ni manusia, nabi, tapi dia tinggal di bumi. Rupa-rupanya kamu yang bawa dia naik. Maka bismillah, tuan-tuan, bukan sembelih. Ambil nyawa Idris AS, subhanallah. Nabi Idris, satu-satunya rasul yang nyawanya diambil di langit. Hadis ni sahih. Diambil di langit ke berapa? Langit yang keempat. Sampai ke malam ini, Idris AS berada di langit yang keempat. Malam ini. Nabi Adam di langit yang pertama. Kemudian ada Nabi Yusuf, ada Nabi Zakaria dan Nabi Isa. Kemudian di langit yang keempat ada Nabi Idris AS. Langit kelima ada Nabi Harun. Langit yang keenam ada Nabi Musa. Langit yang ketujuh ada Nabi Ibrahim AS. Allah sebut dalam Quran, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan Idris kami mengangkatnya pada kedudukan yang tinggi. Hebat ada kedudukan dia, tuan-tuan. Subhanallah. Tengok kisah Idris, satu orang yang membanyakkan zikir kepada Allah. Zikir, tuan-tuan, penting. Beli tasbih, letak dalam poket. Jangan tinggal di pejabat pula. Sentiasa ada dalam poket, tuan-tuan. Seperti mana kunci kereta dan motor serta handphone boleh sentiasa ada di dalam poket kita, seperti itulah pastikan tasbih sentiasa berada dalam poket kita. Mulai malam ni, tuan-tuan, no? Ini saya peringat sekali ni, ya, tuan-tuan. No? Nak mai pula, wallahu a'lam. Nah, duk nombor waiting list nombor ke berapa ratus pula saya tak tahu. Kan, mungkin lepas 6 tahun ke, lepas 9 tahun ke, wallahu a'lam. Yang saya kongsi malam ni, tuan-tuan, pakat-pakat pegang, pakat-pakat buatlah. Kan, insya-Allah sama-sama kita jumpa dalam syurga nanti, insya-Allah. Tuan-tuan, no? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, begitulah, bismillah, yang berlaku kepada Nabi Yunus alaihissalam. Tengok para rasul. Nabi Yunus ni dia diutuskan kepada kaum yang paling keras sekali di dunia. Paling keras. Saya tak mau cerita tentang kisah Nabi Yunus ni. Kan, setiap rasul dia ada kisah panjang. Saya ambil sikit je point tentang zikir. Kemudian umat Nabi Yunus macam rasul-rasul lain menentang Nabi Yunus, memperbodohkan dia, menghina dia, keji dia tiap-tiap hari, mendustakan Nabi Yunus AS, sampai Nabi Yunus dia macam merajuk lah. Kemudian Nabi Yunus tinggalkan kampung tersebut. Pendekkan cerita, naik kapal, lalu diundi, dibuang ke laut. Bila dibuang ke laut, Yunus AS ditelan oleh ikan. Tuan-tuan, ikan telan boleh hidup lagi ke? Kalau jerung telan memang tak hidup dah. Kita katalah ikan paus. Ikan paus ni walaupun dia besar, tetapi dia tak makan. Dia tak makan makanan sembarangan. Dia tak makan ikan-ikan lain yang orang kata dia tak makan jerung ke, dia tak ikan paus ni. No? Walaupun dia besar, tapi dia makan plankton, kan? Dia makan benda-benda macam tu. Dan manusia pun dia tak akan cari manusia untuk telan ikan paus. Sebab tu Mak Saleh dia berenang tepi kampus, kan? Berenang, diikut. Cuba buat dengan ikan jerung macam tu, Mak. Ha, jadi kampus ni dia tak cari manusia untuk dia telan. Bila Nabi Yunus AS dibuang, faltaqamahul hut, maka ikan apa, wallahu alam, telan dia. Ikan yang besar, tuan-tuan, ditelan. Kita buat andaian yang telan itu ikan paus, seperti mana yang diterjemahkan dalam kita tafsirkan terjemah ikan paus. Tuan-tuan, ikan paus dia telan tu boleh hidup ke dalam tu?
Kemudian ikan tu dia masuk ke dalam dasar laut pula. Dalam keadaan yang tak ada oksigen, dalam keadaan yang gelap, dalam keadaan yang busuk, dalam keadaan yang sakit, boleh hiduplah. Maka Yunus AS ketika berada di dalam perut ikan tersebut, nampak? Dalam perut ikan tersebut, dalam keadaan yang tidak selesa, dalam keadaan tidak boleh beribadah dengan sempurna, dalam keadaan yang gelap gelita, gelap dasar laut, gelap perut ikan, gelap malam hari, kegelapan di atas gelap, di atas gelap, membuatkan Nabi Yunus AS yang tersepit dalam perut tu, dalam keadaan yang sakit. Nabi Yunus keluar dalam keadaan sakit, tuan. Akan tetapi walaupun duduk dalam keadaan yang tersepit, duduk dalam keadaan yang tersepit dan sakit, duduk dalam keadaan yang gelap gelita, tuan-tuan bayang, perut ikan, duduk di insang ke di mana, ustaz? Tak payah tanya lah yang tu. Dia kata perut ikan, dalam perut ikan. Akan tetapi mulut dan hati Nabi Yunus AS tidak berhenti berzikir kepada Allah. Nampak tuan-tuan? Mulut Nabi Yunus AS dan hati Nabi Yunus AS tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah pada hari pertama sepanjang hari. Hari kedua di dalam perut ikan itu sepanjang hari. Hari ketiga dalam perut ikan itu sepanjang hari, tak makan. Hari keempat dalam perut ikan itu sepanjang hari, beliau menyebutkan La ilaha illa ant Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dia ulang penyesalan dia. Dia ulang keagungan kepada Allah. Dia ulang pujian dia kepada Allah. Dan dia ulang pengakuan dia bahawa dia berdosa dengan Allah. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan Nabi Yunus. Allah pun arah ikan tu, wahai ikan, muntahkan Yunus AS di sebuah pulau, di satu tempat. Ikan ni pun pergi dekat, dia pun muntahkan Nabi Yunus dalam keadaan Nabi Yunus sakit. Dalam keadaan Nabi Yunus AS sakit setelah dimuntahkan oleh ikan tersebut. Tapi yang Rasulullah nak kita belajar ialah apabila seseorang itu tidak meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Quran, falaula annahu kana minal musabbihin. Seandainya Yunus bukan daripada kalangan mereka yang membanyakkan zikir. Seandainya Yunus, kata Allah dalam Quran, tidak termasuk di kalangan orang yang membanyakkan zikir. Kalaulah Yunus tidak membanyakkan zikir, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Nescaya kami takkan keluarkan Yunus daripada perut ikan tu sehinggalah hari kiamat. Duduklah perut ikan tu sampai hari kiamat. Tapi sebab Yunus AS membanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, zikir. Nombor dua, wa syukrika Allahumma inni ala zikrika, satu, wa syukrika. Ya Allah, bantulah kami, ya Allah, diriku, ya Allah, untuk sentiasa berterima kasih, mengucapkan syukur kepada-Mu, ya Allah. Susah ke senang, tuan-tuan, nak ucap alhamdulillah? Senang je. Ni, kita pakai baju ni. Semua orang ada nikmat baju ke, tuan-tuan? Tak. Alhamdulillah. Ada tak mulut kita? Setiap hari, setiap kali kita menyarungkan pakaian, hari ni, berapa kali kita sarung pakaian masuk dalam tubuh kita? Dan berapa kali, setiap kali kita sarungkan baju itu, kita sebutkan Subhanallah, Alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah. Nabi sebut kepada para sahabat, wahai sahabat sekalian, akan datang satu zaman dekat dengan kiamat. Kamu akan tengok umat-umat aku mewah dengan keduniaan. Pagi mereka pakai pakaian lain, petang mereka pakai pakaian lain.
Tuan-tuan, ada hadis Nabi sebut kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabat sekalian, kamu akan tengok nanti satu zaman umat aku akan tenggelam dalam kemewahan dunia. Pagi mereka memakai pakaian lain, malam mereka memakai pakaian lain. Tuan-tuan, hari ini kita pakai pakaian lain, nak pergi pakaian lain. Tengah hari tukar pakaian tak? Tukar pakaian. Malam tukar pakaian lagi. Ya Rasulullah, bukan dua kali, tiga kali kami tukar pakaian, kadang-kadang empat kali. Ni, tukar pakaian dua kali sehari ni, Nabi kata tenggelam dalam kemewahan. Wahai sahabat-sahabat aku, kata Nabi, kalau kalian umur panjang, kalian akan tengok di kalangan umat aku akan mai satu zaman, datang satu masa, mereka mewah, pagi pakaian lain, petang pakaian lain. Zaman bila tu? Zaman ni lah, zaman bila apa? Allah bagi mewah dengan kita. Tetapi adakah dengan kemewahan, setiap nikmat kemewahan itu kita balas kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, syukur padamu ya Allah. Berapa orang yang tiap-tiap kali dia pegang nikmat Allah, dia ingat untuk sebut Alhamdulillah. Tuan-tuan keluar sehari, kita sarung kaki kita dengan slipper. Bukan nikmat ke slipper tu? Tuan-tuan, berpuluh-puluh tahun Allah bagi nikmat untuk kita pakai slipper dan pakai kasut. Berapa orang tiap-tiap kali dia sarung kaki kanan dia, dia sebut Bismillah, kemudian dia sebut Alhamdulillah. Tak ada. Jarang. Ni muhasabah tuan-tuan, jarang. Umur kita malam ni sudah 47 tahun, 56 tahun, kita tak sarung pun dengan kaki kanan, kita tak sarung pun dengan ucapan Bismillah. Kita tak pernah setelah sarungkan kaki kanan dan kaki kiri kita dengan slipper, setelah itu kita menyebutkan Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kenapa tuan-tuan? Kenapa tuan-tuan, ibu-ibu, ayah sekalian? Kerana kita tidak dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kena baca doa istiqamah ni. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Bantulah aku ya Allah untuk sentiasa mensyukuri kamu ya Allah. Tuan-tuan tahu bila kita bangkit di padang mahsyar kelak, kita akan menjalani satu kehidupan yang tempohnya sangat panjang. Nama kehidupan itu adalah kehidupan mahsyar, sebahagian daripada alam akhirat. Panjangnya mahsyar, kata para ulama, panjangnya mahsyar paling tempoh paling minimum ialah 50,000 tahun lamanya. Panjangnya kehidupan kita di mahsyar, kata para ulama, tempoh paling minimum 50,000 tahun lamanya. Berapa tahun Allah bagi nikmat pakai selipar? 60 tahun, 50 tahun Allah bagi nikmat pakai selipar, pakai kasut. Berapa kali dah 60 tahun ni sebut kepada Allah Alhamdulillah, satu daripada jutaan nikmatnya Allah bagi? Tak ada. Kenapa ustaz? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ada tiga sifat. Ketika mana satu orang bangkit di mahsyar, dia nak menuju ke mahsyar, ada tiga sifat. Majoriti manusia di mahsyar, yang pertamanya, tidak berselipar. Tak faham ni? Nabi kata ada tiga sifat. Apabila satu orang itu dihidupkan oleh Allah untuk menuju ke mahsyar, sifat antara salah satu daripada tiga sifat ini ialah tidak berselipar. Hufatan dalam bahasa Arab, hufatan uratan ghurla. Ini hadis sahih. Hufatan, sifat pertama Nabi sebut. Wahai Aisyah, apabila seseorang itu bangkit di padang mahsyar, sebelum dia bergerak ke mahsyar, majoriti manusia di mahsyar ketika itu kesemuanya tidak, majoritinya tidak berselipar. Majoriti adalah berkaki ayam.
dan majoritinya tidak berpakaian, dan majoritinya dalam keadaan ghairu makhtunin. Ghurla maksudnya ghairu makhtunin, iaitulah dalam keadaan tidak dikhitankan. Ada kecuali dah? Ada. Ada kecuali atau tidak? Ada. Siapa yang dikecualikan? Para Nabi dan Rasul, Siddiqin, Syuhada, orang-orang saleh. Hanya mereka saja yang dibangkitkan di mahsyar dalam keadaan kaki mereka berselipar. Sebab apa tuan? Sebab dulu di dunia waktu Allah bagi nikmat itu, mulut dan hati mereka tak pernah lupa untuk sebutkan kepada Allah alhamdulillah. Benda kecil ya. Benda kecil je tuan. Tapi dia punya ganjaran dia besar. Ganjaran dia besar. Maka syukur alhamdulillah, pergerakan ataupun sebutan hati alhamdulillah, kata Rasulullah, akan mengikat satu-satu nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Siapa yang dapat nikmat kehidupan, nikmat berkahwin, nikmat ada isteri, nikmat ada anak, nikmat ada rumah, nikmat ada pekerjaan, nikmat ada pakaian, untuk ikat nikmat-nikmat yang Allah dah bagi yang berjumlah ribuan dalam kehidupan kita, kata para ulama, nak ikat nikmat supaya tak lari daripada kehidupan kita, banyakkan ucap alhamdulillah. Ni kunci tuan, kunci. Tak jumpa dah tuan. Lah ni malam ni lah tak jumpa dah. Ini kunci dia. Sebab itu Rasulullah bila dia minum, bismillah, alhamdulillah, untuk setiap tegukan yang masuk ke dalam mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah apabila tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam capai makanan, masuk dalam mulut, bismillah, habis kunyah, untuk suapan yang pertama Nabi akan sebut alhamdulillah. Kerana alhamdulillah adalah pengikat segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Nak kekal nikmat tempat tinggal, alhamdulillah. Nak kekal nikmat isteri salihah, alhamdulillah. Nak kekal nikmat suami saleh, alhamdulillah. Nak kekal nikmat ada anak, alhamdulillah. Duduk di ruang tamu, masuk ruang tamu, duduk di atas kosen. Question atas sofa rumah kita tuan-tuan, duduk atas sofa, alhamdulillah. Bawa tuan. Nah. Sagi balik tengok anak kita. Nah. Alhamdulillah. Berapa ramai orang yang Allah takdirkan untuk mandul dan tidak dikurniakan anak. Langkah kaki buka kunci rumah, masuk dalam rumah, tengok rumah, alhamdulillah. Berapa ramai yang tidak dikurniakan oleh Allah rumah ataupun tempat tinggal untuk dijadikan hak milik mereka. Maka orang yang paling banyak berterima kasih dengan Allah, orang yang paling banyak ucapkan alhamdulillah, mereka lah orang yang cerdik, yang nikmat itu takkan meninggalkan mereka sampailah mereka berjumpa dengan Allah. Sebab apa? Sebab Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Allah berjanji, Allah ikat dirinya dengan janjinya, sesiapa yang bersyukur, kami tambah. Sesiapa yang bersyukur, la azidannakum, aku berjanji untuk aku tambah. Tuan-tuan, la azidannakum tu aku berjanji untuk aku tambah. Lam itu litaukid, nun itu litaukid. Ada dua taukid dalam satu kalimah. Apa maksud taukid? Taukid ni bersungguh-sungguh. Nah, maka dengan sebab itu, apabila satu orang banyak sebut alhamdulillah, maka Allah SWT akan ikat nikmat tu, kekalkan kepada kehidupan dia. Dapat je kerja, kita pun tengok kerja tu elok, alhamdulillah, Allah kurniakan kerjaan. Nombor tiga, ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati, ya Allah, bantulah aku untuk memperelokkan ibadah aku. Ibadah kita, ibadah banyak tuan. Dalam dunia ni ibadah banyak.
Maka bila Allah sentiasa mengilhamkan kepada kita, sentiasa bagi hidayah kepada kita untuk elokkan ibadah, tuan-tuan akan tengok badan kita ringan, anggota badan kita ringan untuk digerakkan kaki kita ke rumah Allah. Dia ringan, jadi mudah. Tuan-tuan, macam mana tuan-tuan tengok mudah untuk buat ibadah dalam bulan Ramadan? Kan senang. Semua orang bila masuk Ramadan, senang. Ni sentuh Quran sekali. Tuan-tuan tak perasan ke dalam Ramadan Allah lorong, mudah sedekah, mudah main masjid, mudah solat berjemaah, mudah pegang Quran. Tuan-tuan, siapa yang mempermudahkan laluan untuk ibadah itu? Jawapannya, Allah. Allah yang mempermudahkan ibadah pada bulan Ramadan, Allah itulah juga yang akan mempermudahkan ibadah pada lain-lain bulan Ramadan. Cuma kena doa. Mesti berdoa minta dengan Allah. Mesti berdoa dan mesti membanyakkan doa itu. Yang ini pesanan saya tuan-tuan. Banyakkan doa itu. Apabila ada sesuatu permintaan, maka perbanyakkan permintaan itu kepada Allah. Kerana Allah paling suka manusia ataupun hambanya yang paling memperbanyakkan permintaan kepadanya. Kan? Itu yang pertama. Doa yang saya sebut pada tuan-tuan malam ni, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dalam hijrah ni kita dah 1440 tahun. Sekejap ya tuan-tuan. Ini 2018 dah masuk bulan 9. Malam ni dah masuk bulan 9. 10, 11, 12 macam 3 hari ya tuan-tuan. Ni 10, 11, 12 macam 3 hari je. Tuan-tuan tengok ni, saya sebut malam ni, sekarang bulan 9, seolah-olah lepas 3 hari bulan 12. Subhanallah. Nak bagi tahu ni tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, masuk hijrah, bulan hijrah 1438, 39 ni dah masuk 1440. Nah, dah berapa Muharram malam ni, dah masuk berapa Muharram. Tuan-tuan akan tengok perjalanan waktu ni akan jadi begitu laju, seperti yang Nabi sebut, masa akan jadi laju. Apabila kalian hampir dengan kiamat, kalian akan melihat masa itu menjadi singkat. Tengok Nabi sebut lah. Satu tahun kalian rasakan seperti sebulan. Tengok tuan-tuan. Apabila kalian melihat ataupun apabila kalian berada hampir dengan kiamat, kalian akan melihat yataqarabuz zaman, masa menjadi pendek. Setahun kalian merasakan seperti sebulan. Kemudian sebulan kalian rasakan seperti seminggu. Kemudian seminggu kalian rasakan seperti sehari. Kemudian sehari kalian rasakan seperti sesaat. Jadi tak tuan-tuan yang Nabi sebut ni, jadi tak? Jadi. Ni hari ni rasa macam berapa jam? Rasa macam satu saat habis dah malam. Subhanallah. Lagi singkat. Tuan-tuan, 50 tahun yang lalu, tuan-tuan tanya enggak? Yang ada ayah yang umur 60, 70, 80 kan? 50 tahun yang lalu rasa tak benda ni? Pendek masa ini, rasa tak 50 tahun yang lalu? Saya, ibu saya pun masih hidup lagi. 70 dah umur. Kan? Kalau kita tanya ibu kita, mak-mak kita, ibu-ibu kita, 50 tahun yang lalu rasa tak pendek masa? Dia kata tak. Masih barakah. Tuan-tuan, 50 tahun yang lalu basuh baju di mana? Sungai. Ambil air di mana? Sungai. Masak guna apa? Kayu api. Ingat kayu api tu beli di kedai kah? Beli, bagi 5 ringgit kayu api. Pergi cari, potong pula, gaji pula. Tapi masa barakah. 40 tahun yang lalu, tok nenek, datuk nenek moyang kita, bukan tok ayah datuk nenek moyang kita lah, ibu dengan ayah kita 40 tahun yang lalu, dia rasa ke pendek masa ni? Rasa.
40 tahun lalu belum masa. Ni. Yang pendek masa ni yang tuan-tuan duk tengok setahun ni tuan-tuan, setahun seperti sehari. 2018 dah nak habis tuan-tuan. 1439 telah pun selesai, 2018 sudah nak habis, dah masuk bulan 9. Seolah-olahnya sebulan jadi macam sehari je. Sebulan jadi macam sehari saja. Tuan-tuan, dekat tak kita ni? Dekat tak kita ni dengan hujung zaman ni, dekat ke jauh? Dekat. Dengan sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi berpesan kepada saya dan kita semua, apabila kalian berada di penghujung ni, kita ni duduk penghujung, dilingkari oleh fitnah, dilingkari oleh kekeliruan, dilingkari dengan kejahilan kepada ilmu agama. Manusia hari ini bukan berebut-rebut dan berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Tetapi tuan-tuan tengoklah dikeliling kita, manusia berebut-rebut dan berlumba-lumba untuk melakukan kemungkaran kepada Allah. Satu orang dia boleh buat satu video, kemudian dia ubah video tu dengan Photoshop ke apa, dia ubah sikit apa semua, dia bubuh gambar kawan ni, dia buat 30 saat kemudian disebarkan. Video dia tuan-tuan 10,000 orang tengok. Video itu fitnah, video itu bohong. Dan video itu ditujukan kepada Fulan bin Fulan. Berapa orang tengok? 10,000 orang tengok. Dalam masa 1 minit, dia buat 10,000 dosa besar. Ini zaman ni. Ini zaman ni. Nabi kata kamu tengok dekat dengan kiamat. Manusia akan berbohong-bohong. Pembohongan itu akan tersebar ke seluruh alam. Sehinggakan satu pembohongan dapat diketahui daripada barat ke timur, ataupun Nabi sebut utara ke selatan. Jadi zaman ini, tuan, zaman ini. Dekat dengan kiamat, kalian akan lihat bagaimana pembohongan itu tersebar, dikongsi, dipercayai. Nabi sebut utara sampai ke selatan, ataupun dalam hadis Nabi sebut barat sampai timur, kongsi pembohongan tu. Zaman mana tuan? Zaman ni. Tuan-tuan, apa Nabi nasihat bila sampai zaman ni? Nabi kata badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim. Nabi kata berlumba-lumbalah untuk melakukan kebaikan. Bila buat benda baik, perbanyakkan benda baik. Apabila kamu melakukan ibadah, berlumba-lumbalah sesama kamu. Kerana sifat orang beriman, dia akan berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan dengan menjaga ikhlas. Jaga ikhlas. Tuan-tuan, para sahabat berlumba-lumba buat kebaikan. Tiap-tiap sahabat, hampir tiap-tiap sahabat ada pasangan yang mereka berlumba-lumba melakukan kebaikan. Yang paling masyhur sekali ialah perlumbaan kebaikan di antara Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Dua-dua orang ni memang berlumba untuk buat benda baik. Tetapi kata Sina Umar, aku tak pernah mendahului Abu Bakar setiap kali berlumba dengannya. Abu Bakar hebatlah. Tu kira Sina Umar pun seorang yang hebat. Maka bila berada di zaman ni tuan-tuan, ni kita di zaman ni, di zaman yang kebenaran itu kelihatan begitu pudar. Tak nampak tuan-tuan. Tak nampak kebenaran yang mana satu ni. Maka Nabi berpesan untuk kita berlumba-lumba melakukan kebaikan. Kita jangan buat alasan, ustaz, dah duduk di zaman ni tak payah buat apa kot. Dah Nabi kata, Nabi pun sebut dah zaman fitnah. Bukan macam tu. Kita sebut zaman ini zaman fitnah supaya semua umat Nabi Muhammad sedar. Supaya semua umat Nabi Muhammad sedar. Zaman inilah yang apabila kita diberi nikmat hidayah oleh Allah untuk buat benda baik, banyakkan kebaikan yang kita buat. Bila Allah pilih kamu untuk melakukan kebaikan, perbanyakkanlah kebaikan tersebut zaman ini. Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim
sebelum kamu masuk satu fasa, iaitulah fasa terakhir, kemuncak fitnah. Kalian ketika itu tidak lagi boleh ataupun tidak lagi senang untuk melakukan kebaikan di jalan Allah. Bila tu ustaz? Yang tu tajuk ceramah lain pula. Yang tu tajuk ceramah lain. Umat Nabi Muhammad ni dia akan masuk satu fasa tuan-tuan. Ni belum lagi. Masuk satu fasa, tuan-tuan masuk fasa itu, tuan-tuan nak berfikir tak boleh, baca Quran tak boleh, sedekah tak boleh, sembahyang sunat pun tak boleh. Sebab tu Nabi kata bila dah duduk di kemuncak dah ni, dekat-dekat nak kemuncak ni, badiru bil amal. Tumpukan seluruh harta yang ada, seluruh tenaga yang ada, seluruh kewangan yang ada, seluruh buah fikiran yang ada untuk beribadah kepada Allah dan untuk akhirat. Jangan bagi alasan majikan kita jahat, jangan bagi alasan suami kita tak elok bangai, jangan bagi alasan suasana persekitaran kita ustaz kurang sesuai. Ni tuan-tuan ada surau, surau pun cantik, aktif, ramai, penuh ramai. Nak bagi alasan apa? Waktu kita bagi alasan, tuan-tuan, saya pukul 9 saya berhenti. Jangan risau. Lagi 2 minit. Ketika kita memberi alasan, ni kita, saya dan kita semua ni bagi alasan ni. Kan ustaz, payah ustaz, suami saya dia tak support nak hantar anak-anak pergi mengaji agama, dia tak bagi. Ada tak perangai macam ni? Ada. Ada yang suami tak bagi, isteri nak, ada yang suami nak hantar, isteri pula tak bagi. Macam-macam. Nah, saya sebut kepada tuan-tuan, seorang wanita suaminya sejahat-jahat makhluk di dalam bumi ini, tetapi dia antara penghulu wati di dalam syurga. Subhanallah. Siapa tuan-tuan? Nama dia Asiyah, imra'atu Fir'aun. Asiyah isteri Fir'aun. Asiyah bukan Aisyah, dua nama yang berbeza. Nabi sebut Asiyah, empat orang penghulu wati di dalam syurga nanti. Semua yang masuk syurga, empat orang ni ketua. Ranking satu, Maryam bintu Imran. Maryam, bonda Nabi Isa. Ranking nombor satu, wanita syurga. Beruntung orang yang nama dia Maryam. Dan betapa hari ini orang merasa ketinggalan untuk namakan anak dan cucu mereka dengan nama Maryam. Try bubuh nama Maryam, orang mau tak? Ish, nama ustaz, bagilah yang best-best sikit, Trojan ke apa ke, Febreze ke. Kan suka bubuh nama-nama sabun. La ilaha illallah. Ogi. Tuan-tuan, wanita pertama dalam syurga, presiden wanita syurga, namanya Maryam. Nombor dua, ini ikut ranking ni, Khadijah binti Khuwailid. Tuan-tuan dapat anak, cuba buah nama Khadijah enggak? Sampai mati dia tak buah nama Khadijah. Nama kampung ustaz, dia ni nama kampung. Ni nama VVIP syurga. Orang bodoh dia tolak nama ni. VIP kata abis. Bukan saya kenal siapa, bukan saya katakan siapa-siapa tuan. Wanita ketiga dalam syurga yang paling tinggi kedudukannya, namanya Fatimah binti Muhammad. Nak buah nama anak Fatimah? Ui, dia kata. Wanita keempat, tidak ada yang kelima. Nabi namakan empat orang saja. Yang keempat namanya Asiyah, bukan Aisyah. Aisyah isteri Rasulullah, tidak disenaraikan. Walaupun banyak pujian Nabi kepada Aisyah, tetapi ranking keempat namanya Asiyah. Tuan-tuan tahu siapa dia Asiyah? Isteri sah Fir'aun. Bukan dayang lah, isteri. Tapi ahli syurga. Bukan ahli syurga biasa, antara presiden wanita syurga. La ilaha illallah. Kisah Asiyah menutup semua mulut muslimah umat Nabi Muhammad yang diuji dengan suami-suami yang tak elok perangainya. Kerana kalau perangai suami kita tak elok, antara suami kita dengan Fir'aun, siapa teruk lagi? Dia kata, suami saya teruk lagi ustaz. Punya geram tu. Tu dia teruk sangat makcik. Takkan jahat pada Fir'aun lagi.
Tak boleh bagi alasan kita. Tak boleh bagi alasan kita. Asiah mati syahid, dibunuh oleh suami dia sendiri. Kalau kita bagi alasan majikan kita tak elok, Ustaz, majikan Cina, Ustaz, semayang Jumaat, dia tak bagi pi, semayang dia tak bagi break untuk rehat. Tuan-tuan, dalam istana Fir'aun ada satu orang pekerja. Dia dengan 5 orang anak dia, semua ahli syurga. Pekerja Fir'aun. Waktu Nabi masuk dalam syurga, Nabi bau wangi-wangian. Lalu Nabi tanya, wahai Jibril, ni wangi siapa ni? Jibril pun jawab, wahai Muhammad, itu ialah wangi Masyitah dan anak-anaknya yang dibunuh oleh Fir'aun. Waktu Masyitah ni, dia sikat rambut anak Fir'aun, sikat jatuh. Bila sikat jatuh, dia ambil sikat, dia sebut apa? Bismillah. Tengok apa yang orang beriman. Sama aja. Semua orang soleh dalam muka bumi ni sama aja. Dia nak mula apa? Bismillah. Dia ambil sikat, dia kata Bismillah dengan nama Allah. Ketika itu dalam negara Fir'aun, kesemua rakyat menyembah Tuhan Fir'aun. Anak perempuan Fir'aun dengar Masyitah ni sebut dengan nama Allah. Anak perempuan dia tanya, Allah, Abi. Anak perempuan dia tanya, Allah, ayah aku kah? Tu dia, ayah dia. Lalu Masyitah pun jawab, la, bukan. Rabbi Tuhan aku, Rabbuki Tuhan kamu, wa Rabbu Abiki Tuhan ayah kamu, ialah Allah. Anak dia dengar jawapannya, anak dia terkejut, anak dia kata, bagi tahu kat ayah aku. Jahat juga anak pun. Fir'aun dengan anak dia mestilah jahat. La ilaha illallah. Jahat juga. Akan anak dia pun bagi tahu kat ayah dia, terus dipanggil Masyitah, lalu diisikan minyak dalam periuk gergasi, periuk yang besar, minyak, lalu digelegakkan minyak itu, panggil Masyitah, wahai Masyitah, kalau kamu tak keluar dari agama Musa, campakkan kamu dalam minyak menggelegak ni. Siapa Tuhan kamu, wahai Masyitah? Masyitah jawab, Rabbi wa Rabbukallah, Tuhan aku dan Tuhan kamu Allah. Kena Fir'aun. No? Dia tak jawab Tuhan aku Allah, dia jawab Tuhan aku dan Tuhan kamu ialah Allah. Fir'aun kata, ambil anak dia 5-5. Punya jahat Fir'aun ni. Bukan bunuh Masyitah seorang. Dia kata ambil 5-5 anak dia. Tolak seorang-seorang. Tuan-tuan, tolak masuk dalam periuk yang berisi minyak. Berapa jam tuan-tuan nak hancur badan ni? Berapa jam apa? Berapa minit? Tolak. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Anak kelima masih menyusu. Duduk dalam kandungan Masyitah. Nah, maka dia pun nak pergi ke depan, dia patah balik. Kesian dengan anak. Pergi ke depan, dia patah balik. Pergi ke depan. Ketika itu Allah Subhanahu Taala mengizinkan anak Masyitah untuk bercakap. Wahai ibu, terjunlah. Sesungguhnya ibu berada pada jalan kebenaran. Masyitah pun lari. Dia pun terjun bersama dengan 5 orang anak dia. Semua mati syahid. Tuan-tuan, siapa majikan dia? Fir'aun. Maka tidak ada alasan untuk saya dan kita semua pada malam ni, untuk kita beralasan tak boleh nak jadi baik, tak boleh nak hijrah, tak boleh nak melakukan ketaatan kepada Allah. Sebab sekian, sebab sekian. Kerana orang dulu dah tunjuk pada kita, untuk menjadikan diri kita hamba kepada Allah, tidak ada halangan sekiranya kita sentiasa mohon kepada Allah hidayah dan Allah memilih kita semua, insya-Allah. Sekadar tu dulu untuk malam ni. Yang baik daripada Allah Subhanahu taala, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aku qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dengan husnul khatimah. Janganlah kau matikan kami ya Allah dengan su'ul khatimah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bersyukur kepada-Mu, ya Allah, di atas nikmat iman dan Islam yang Kau telah kurniakan kepada kami, ya Allah. Kekalkanlah nikmat iman dan Islam ini, ya Allah, sehingga kami dan ahli keluarga kami dimasukkan ke dalam syurga Firdaus-Mu, ya Allah, untuk kami tinggal bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kami mendapat redha-Mu dalam syurga Firdaus, dan untuk kami melihat wajah-Mu nanti kelak insya-Allah dalam syurga Firdaus-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya pada malam ini, ya Allah, di kalangan kami ada yang makbul doanya, ya Allah, maka Kau makbulkanlah doa orang itu, ya Allah. Masukkanlah kami bersama-sama di dalam doanya, ya Allah, untuk kami juga dikurniakan dengan mendapat redha-Mu, kasih sayang-Mu, perhatian-Mu, hidayah-Mu bersama ahli keluarga kami. Amin ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.